Singgung kader tak beretika, Puan menangis saat bacakan rekomendasi Rakernas VPDIP di Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Puan Maharani menangis saat membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional, Rakernas, ke VPDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Momen ini terjadi ketika Puan membacakan poin ketujuh rekomendasi Rakernas V Partai berlambang banteng moncong putih itu. Puan mengatakan Rakernas VPDIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres. Suara Puan tampak bergetar ketika membacakan poin tersebut dan terlihat mengusap air matanya. Ribuan kader sontak menyoraki untuk memberikan dukungan kepada Ketua DPR RI tersebut. Puan menegaskan PDIP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas perilaku kadernya di pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.